10 hari invasi Rusia ke Ukraina berjalan, namun belum ada tanda-tanda akan berhenti. Hingga saat ini, kedua negara belum sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Berdasarkan catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sudah sangat banyak warga sipil Ukraina yang tewas dalam konflik ini. Merespon invasi itu, dalam sepekan terakhir membuat Rusia dikecam habis-habisan oleh dunia. Pada intinya, dunia menyatakan bahwa Rusia harus segera menghentikan agresi, menarik pasukannya, dan mematuhi aturan dari piagam PBB. Kecaman juga datang dari FIFA, induk sepak bola dunia. FIFA memberikan hukuman larangan bagi tim nasional serta klub asal Rusia untuk bertanding di turnamen yang berada di bawah naungan FIFA hingga waktu yang tidak ditentukan. Bukan hanya FIFA, hukuman yang sama juga dikeluarkan oleh UEFA. Hukuman ini disebut sebagai respon atas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dengan hukuman ini, langkah Rusia di babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 kini berada dalam ancaman. Sementara, Spartak Moskow mungkin juga tidak akan bermain dalam Liga Eropa. FIFA dan UEFA hari ini membuat keputusan bersama bahwa tim Rusia, baik tim nasional ataupun klub, akan ditangguhkan dari partisipasi dalam kompetisi sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, tulis FIFA di situs resmi mereka. Keputusan FIFA mendapat respon positif dari banyak pihak. FIFA dianggap mengambil langkah tegas menghukum Rusia setelah invasi ke Ukraina. Namun, sejumlah kalangan mulai membalas dengan kritik pedas soal standar ganda FIFA dengan membandingkannya dengan konflik Palestina-Israel. Sebab, FIFA pernah menghukum supporter Celtic atas dukungan pada Palestina ketika mengalami invasi dari Israel. FIFA juga Israel dianggap punya standar ganda dalam kasus Rusia dan Israel. FIFA dianggap diam dan menutup mata atas kekerasan yang dilakukan Israel kepada warga Palestina. Sementara, mereka seakan tegas ketika Ukraina mendapat serangan. Legenda timnas Mesir Mohamed Abou Trika mendesak FIFA untuk segera menghukum Israel setelah Rusia dicoret dari Piala Dunia 2022 karena invasi ke Ukraina. Desakan itu diungkap Abou Trika melalui akun Twitter resmi miliknya. Mantan penyerang Al Ahli itu menganggap FIFA menggunakan standar ganda dalam menghukum Rusia. Keputusan untuk menghukum klub dan tim Rusia dari semua kompetisi harus disertai dengan hukuman terhadap mereka yang berafiliasi dengan Israel. Israel adalah negara yang telah membunuh anak-anak dan wanita di Palestina selama bertahun-tahun. Mereka, FIFA, menggunakan standar ganda, ujar Abou Trika dikutip dari Record. Sebelumnya, tak hanya soal Israel, FIFA juga mendapat anggapan tidak bergerak menyusul tindakan-tindakan Amerika Serikat yang menyerang beberapa negara di Timur Tengah. Lantaran kekerasan yang terjadi di Timur Tengah tidak mendapat tanggapan sebesar serangan Rusia ke Ukraina, seorang pesepak bola asal Turki, Aykut Demir pun menolak mengenakan kaos bertema solidaritas kepada Ukraina. Demir menganggap ada pengabaian mengenai kekerasan di Timur Tengah dan berharap masalah kemanusiaan di daerah tersebut juga mendapatkan perhatian. Ribuan orang meninggal setiap harinya di Timur Tengah. Saya juga merasa sedih. Saya merasakan kesedihan dari orang-orang yang tak bersalah tersebut. Mereka yang mengabaikan penganiayaan di sana, Timur Tengah, kini melakukan hal seperti ini, aksi solidaritas ketika terjadi di Eropa. Saya tidak ingin mengenakan kaos tersebut karena kaos ini tidak ditujukan kepada negara-negara Timur Tengah, kata Demir. Di dalam negeri, aksi yang sama juga dilakukan oleh pemain Persib Bandung asal Palestina, Muhammad Rashid. Ia tidak mau memegang spanduk Stop War yang dibentangkan saat laga Persib menghadapi Persija untuk aksi simpatik untuk konflik Ukraina-Rusia. Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat Rashid enggan memegang spanduk sebagai bentuk solidaritas. Mengapa ketika kita melakukan hal yang sama untuk Palestina, itu menjadi ilegal dan berkata, mencampur adukan sepak bola dengan politik. Mengapa ada standar ganda? Ini sangat tidak adil. Kita semua sama-sama manusia, tulis Rashid. Bukan tanpa alasan, FIFA sendiri didirikan oleh negara-negara kolonial yakni Prancis, Jerman, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, dan Swedia. Bahkan penamaan nama FIFA sendiri berasal dari bahasa Prancis. Bagaimanapun, FIFA menegaskan bahwa sepak bola terhindar dari urusan politik. Padahal, FIFA sendiri berdiri atas dasar politik, dibentuk negara-negara kolonial dan Eurocentris. Sederet masalah politis telah hadir sejak awal FIFA berdiri dan masih politis hingga saat ini. FIFA seakan menelan ludahnya sendiri. Jargon sepak bola tanpa politik yang selalu digembar-gemborkan tidak lebih dari sekedar omong kosong. Menghukum Rusia semata sama saja dengan FIFA mengabaikan kesalahan-kesalahan serupa yang dilakukan oleh negara lain. Sepak bola bukan politik.
Namun yang jelas, keadilan harus ada dan terjaga. Itulah pembahasan mengenai kenapa FIFA menghukum Rusia tapi tidak dengan Israel. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.